Penyanyi solo Ida Dewi Pertiwi memang terlihat begitu berambisi untuk terus menancapkan namanya di belantika musik tanah air. Demi terwujudnya keinginan itu, IDP Sapaan Akrabnya kembali meluncurkan single terbarunya yang tanggung-tanggung. IDP menggandeng musisi ternama Yon Kuswoyo serta Topati yang membantu menggarap lagunya yang akan dirilis bulan ini. Keterlibatan musisi sekelas Yon Kuswoyo tentu memberikan warna tersendiri, di mana setiap karya yang diciptakannya selalu bisa menarik perhatian para penggemar musik. Hal ini tentu saja sejalan dengan harapan dari penyanyi berusia 23 tahun ini. IDP mengajak tim liputan untuk melihat langsung proses take vokal di sebuah studio yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Seperti apa suasana yang terekam saat penyanyi yang terkenal dengan lagu Hipnotis ini menjalani proses rekaman suaranya? Salah duga menilaimu kepadaku, kau membayangkan perbuatanku kepadamu. Menariknya, sejak awal Yon tidak menyangka jika lagu yang bercerita tentang seputar kisah hidupnya selama menjalani bahtera rumah tangga bersama sang istri tercinta ternyata sangat cocok dengan karakter suara yang dimiliki IDP. Yon juga mengaku baru pertama kalinya bisa membuat karya yang dinyanyikan bukan oleh dirinya. Ini suatu kejutan bagi saya nih. Khusus yang gak pernah ya menciptakan ke seseorang, saya bisa nyanyi sendiri sih. Ini suatu kejutan. Dan kebetulan suaranya dahsyat. Itu kaget waktu dikasih contohnya. Dahsyat yang suaranya. Itu bisa pas suaranya sama dia tuh. Cocok suaranya, kejiwaannya. Senang banget karena memang lagunya juga aku suka liriknya, terus melodinya juga suka, dan di sini juga dikemas sama Mas Topati, dibantu juga untuk vokalnya juga sama Mas Sandi. Jadi sesuatu hal yang baru banget ya, yang mudah banget kayaknya tuh pas denger tuh, ya ampun Om Yon tuh keren banget gitu ya, lagu Curiga ini sampai kita waktu pertama kali coba, Mas Om Yon tuh bener-bener apa namanya masih oke banget untuk lagu yang Curiga ini.